Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya dah nampak dah saya sendiri tadi macam mana boleh tak ada. Saya sedang nak cuba rakam ya. Melalui screen recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah live yang kali kedua. Tadi saya dah buat yang pertama. Terima kasih kepada anda yang join ya malam ini. Kita bercakap mengenai bahagia adalah pilihan. Saya nampak ada views semakin meningkat. Sebenarnya terima kasih kepada anda yang join. Saya akan tekan saja invite untuk jemput anda bercakap. Okey, saya nampak tu ya. Host lagi ke Aldas. Kita berkongsi. Siapa? Apa? Assalamualaikum. Hai, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Daripada mana? Bertanya dengan saya ya. Okey, saya Lucia dari The Lucia Show. Dari terima kasih sudi bercakap ataupun menyertai The Lucia Show malam ni. Oh, okey. Kak dari mana? Saya daripada KL. Dari saya dari KL. Terima kasih. Kali di Gombak. Gombak, okey. Nishai, nama Nishai. Sebelum tadi saya dah start pukul 9. Saya start pukul 9. End live sebab apa akhirnya tak nampak. Tak nampak muka saya tu, jadi saya terpaksa end live. Saya teruskan juga sampai ada tetamu dan terpaksa tetamu tu dah lari sebab dia tak nampak saya kan. Tu jadi macam apa, tadi Kak Lin masuk ke? Ada tak masuk sekejap? Kak Lin ni, lah, perangai Kak Lin tu lah Kak Lin faham juga. Kadang-kadang kan Kak masuk terus tengok siapa keluar-keluar kan. Fly-fly orang kata. Fly-fly. Nah, tapi Kak Lin tak perasan pula. Kak Lin tak perasan pula yang masuk yang dalam live Nisha lah. Kak Lin tak perasan. Sebab Nisha buat, Nisha main apa, bisnes ke, kerja ke, macam mana? Bunyi kipas ya Nisha? Ada kipas ke? Kipas? Sebab bunyi kipas. Dia kipas tu berbunyi kan, tapi tak apa, okey. Cerita Nisha, Nisha buat apa? Bisnes ke? Bekerja? Sekarang saya sedang mengendalikan The Nisha Show. Sekarang Kak Lin berada dalam rancangan saya, The Nisha Show. Jadi malam ni, nampak tajuk tak? Nampak tajuk dia? Malam ni tajuk saya adalah bahagia adalah pilihan. Saya baru saja bermula, ni adalah hari yang keempat. Saya seorang peniaga. Peniaga apa? Ibu. Saya adalah pembuat mie oni. Saya ada ikan lain sebelum ni. Pembuat minyak wangi, perfumer. Okey. Faham. Kak Lin berniaga? Itulah saya berniaga. Cerita tadi. Saya berniaga. Saya jual madu. Saya jual madu, jadi saya ada, sebab tu saya baru letak kotak kuning, beg kuning. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mencuba kata jual dalam beg kuning. Saya nak tengok juga sebab macam mana cara apa pengalaman lah. Saya nak menimba pengalaman untuk menjual dalam beg kuning tu. Dan saya juga jual minyak argan. Minyak argan daripada Morocco. Terkenal daripada Morocco. Mudah nak dapat kan ni? Saya ada stok. Jadi saya ada stok banyak liter lagi yang saya sekarang ni. Itu yang saya bagi peluang kepada sesiapa yang nak mencuba dengan Kak Lina.
dia untuk muka kan, rambut sambil-sambil lah ni eh. Tak apa, silakan, tak apa. Kalau Indonesia tu, tak apa, boleh share. Ha, itulah. Tapi Kak sebab Lin dia lebih... datang sendiri, jadi bebas ya. Dan dia kongsi, dia lakukan. Ha, okay. Itulah, dan at the same time tu tadi Kak Lin bercerita tentang tentang pelancongan. Sebabnya Kak Lin nak, siapa-siapa yang nak bertanya dengan Kak Lin tentang nak pergi package, sebab sekarang kan cuti dah, start bulan 12 ni kan dah start cuti. Jadi siapa yang nak pergi melancong ke apa ke, nak tanya Kak Lin boleh, sebab Kak Lin boleh bagi consultation free untuk siapa-siapa yang nak pergi berjalan lah, nak bawa anak-anak ke bercuti kan. Lepas tu nak pergi umrah ke pun Kak Lin boleh lah. Ha, itu. Begitulah. Ni, Nisha lokasi di mana? Ya? Lokasi di mana? Sekarang lokasi sekarang berada di Kuantan, Pahang. Dah jadi orang Pahang ni start tahun 78. Nisha berasal dari Sabah sebenarnya, Sarawak, Sabah. Tapi dah lama lah duduk di sini. KL tu pun ramai adik-beradik sebab kampung dekat Selangor. Jadi dekat kan? Pahang, Selangor. Jadi adik-beradik ramai dekat KL tu lah. Okay. Saat ni boleh, sebab tajuk Nisha pada hari ni adalah tentang bahagia. Boleh share sikit tentang bahagia? Apa yang Kak Lin nak definisikan ataupun nak share tentang bahagia Kak Lin? Bahagia itu subjektif sebenarnya. Jadi bahagia itu orang akan dapat daripada mana-mana yang dia rasa dia nak bahagia. Ada setengah orang, dia kata dia nak bahagia sebab dia ada pasangan suami isteri. Kak Lin tak ada suami, so Kak Lin tak nak cakap bahagia. Sebab apa, mungkin Kak Lin kena cari kebahagiaan yang itu lain kali ke macam mana. Tapi bila kita ada suami, so kita kena cari kebahagiaan kita sendiri dengan cara kita sendiri. So kalau kita nak duduk dalam derita buat apa? Tapi memang betul, tak dinafikan. Kata Kak Lin pun dalam, memang setiap manusia ada fasa-fasa kesedihan dia tu, memang adalah. Tapi apa yang Kak Lin belajar, Kak Lin tak boleh duduk di dalam kesedihan terlalu lama. Jadi Alhamdulillah, sebab Kak Lin ada ada juga ustaz yang mengajar Kak Lin sebelum tu. Jadi Kak Lin mendengar cara bagaimana nak kita nak mengatasi masalah kesedihan, kemurungan, depression, anxiety. Jadi Alhamdulillah itu semua tu Kak Lin cuba buat seperti mana yang dia ajar. Dan yang jadi bila kita, dan satu lagi Kak Lin ni mungkin adalah orang yang bersifat positif. Jadi Kak Lin tak suka negatif-negatif ni. So kalau Kak Lin negatif, Kak Lin rasa satu hari je lah. Kalau Kak Lin murung, meraung satu hari. Lepas tu Kak Lin sebab tu Kak Lin akan motivasi diri Kak Lin sendiri balik. Kita tak boleh duduk dalam macam ni kan. Kita tak boleh duduk dalam kesedihan kita yang sentiasa sedih ni kan. Macam tu. So kita akan cari kebahagiaan kita sendirilah. So memang nak kata bahagia sangat-sangat itu tidak juga kan. Tapi kita ni dalam dunia yang sementara. Nak buat macam mana kan. So kita Alhamdulillah kita ada Allah. Jadi kebahagiaan kita sebenarnya sepatutnya kita dengan Allah. Jadi itu yang Kak Lin pegang. Sebab apa-apa yang sekarang ni bagi Kak Lin, whatever it is, kita ada Allah. Itu je. That's right. Macam Kak Lin sekarang ada anak-anak? Anak Kak Lin seorang. Kak Lin ada anak? Seorang je. Itulah ya. Seorang tu memang buah hati sangat lah tu kalau seorang. Nisha dah ada 6. Okay. Dah besar dah. Ada 7. Jadi itulah kebahagiaan. Okay. Dan bila nak kebahagiaan ya. Sebab dia nama Kak Lin jadi saya panggil Kak Lin. Mungkin Kak Lin kena panggil saya Kak juga ya. Sebab mungkin umur saya lebih daripada Kak Lin. Ya, yeah, okey. Tapi kan? Orang kata Kak Lin tu kadang-kadang gelaran. Gelaran kan? Kata. Ya. Jadi pendapat saya pula. Tadi saya dah share ya sebelum tadi ya. Saya dah cakap tentang kebahagiaan tu apa, macam mana kan. Sebab sebelum ni saya ikuti live dengan rakan saya, seorang doktor. Jadi dia sejun ya, seorang doktor pakar bedah kan.
Jadi dari situ lah bila pandemik ni melanda, ramai orang depression, tekanan, tak tahu nak buat apa-apa sebab tak boleh keluar. Dan macam dia bila dia terkandas kat negara orang, dia tak boleh bekerja, sedangkan dia sejen kan. Mestilah sesuatu yang sangat-sangat menekan. Macam dekat Nisha sendiri, mungkin aku tak apa-apa sebab aku kerja dari rumah. Dan Nisha memang dah dari tahun 2014. Memang bekerja dari rumah. Jadi dia rasa macam aku tak apa-apa, aku okey. Tapi sebenarnya dalam tak okey tu, daripada rakan Nisha tadi, bila dia buat satu live ya, kita jemput betul-betul pakar, sekretari, Profesor Norman Reed nama dia. Jadi Nisha sebagai salah seorang panel sebenarnya ataupun dijemput masa tu. Tapi bila dah dengar yang pertama, kedua macam tu, bila dengar guest yang lain pun cerita, baru Nisha tahu rupanya, oh aku ada depression macam ni. Aku mengalami perkara ni. Sebab Nisha sebagai seorang ibu tunggal. Ya? Ibu tunggal. Lima anak masa mula-mula Nisha bermula dengan perniagaan Nisha ni. Memang masa berpisah tu memang lima anak tu dengan kita. Ha, Nisha minta ya, sebab itu yang saya rasa itulah bahagia yang ada masa tu. Sebab apa? Kita dah tahu dah suami kita nak tinggalkan kita. Jadi saya minta cara baik dengan dia. Saya nak lima orang anak ni. Ha, saya minta kan. Jadi kita ni memang sedapat lah dengan baik kan. Sebab kita kena buat lah benda yang kita rasa itulah kebahagiaan kita. Tapi Nisha tak tahu yang sebenarnya kebahagiaan tu luas ya. Kita dengar sebenarnya kita tak bahagia. Ha, Nisha tak bahagia. Bila dengar daripada Dr. Fried ni tadi, rakan kami tadi ni kan, dia cakap kita sebenarnya kita tak tahu yang kita ni berada dalam depression yang teruk sebab kita tak faham apa yang aku jadi kan perkara tu tahun-tahun lepas, sebenarnya yang kita rasa bahagia tu sebenarnya tak bahagia. Dalam tak bahagia tu, lima tu boleh jadi enam tau. Sempat kahwin juga sekejap. Ini kan insight lah untuk apa ni, bertemu dengan ataupun kita rasa orang yang boleh jaga kita. Kita percaya tu kan. Sempat ada seorang, tapi kerana yang lepas-lepas tu dah alami sesuatu yang sangat apa ni, berat kan. Jadi ni saya boleh buat keputusan untuk hanya sebulan je dengan yang kedua. Yang kedua. Tapi sebulan sempat ada seorang. Sekarang dia dah berumur 13 tahun. Sekarang dah berumur 13 tahun. Itu lah cerita dia kan. Rezeki, 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 rezeki. Ya. Itulah sebenarnya rezeki yang paling besar. Macam tadi Kak Lin cakap apa, bahagia dari segi pasangan tu tak ada sangat lah. Tak ada sangat kan. Like, tak ada lah kan. Kita samalah ni. Kita samalah. Tapi bila ni saya dah tahu kan ataupun selalu ikuti apa ni macam senang live macam tu, tak perlu nak keluar apa ni nak masuk satu-satu rancangan ataupun kita keluar jauh macam tu untuk jumpa dengan pakar-pakar kan. Sebab dah ada macam cara macam ni je kita boleh live bersama kenal pasti diri kita sendiri kan. Itulah sebenarnya kita tak tahu kita ni boleh bahagia dalam apa cara. Sebab tajuk Fisya hari ni, bahagia adalah pilihan. Ya, betul. Sebab bahagia adalah pilihan. Happiness is a choice. Sebab kalau tadi lah dia kat Lina dia nak mungkin ada idea ada nak share. Tak ada, sebab yang Kak Lina tahu betul lah, hidup dalam dunia kita ada pilihan. Kita nak sedih, kita nak gembira. Kita nak hidup ke kita nak mati. Kita nak makan ke kita nak orang kata nak kelaparan. Nah, so benda tu sebenarnya ada dua saja pilihan untuk kita. Yang kita kena pilih dalam dunia ni kan. So takkanlah kita nak pilih benda yang tak elok kan. Jadi so kita akan pilih benda yang terbaik lah untuk kita. Itu yang Kak Lin tak pandai nak berkata-kata sebenarnya, tapi bila Kak Lin mendengar daripada orang lain, nah jadi Kak Lin nak benda input tu ada dalam diri kita ni, dalam kita punya tubuh badan kita, tapi nak menyampaikan itu kekurangan Kak Lin sedikit dari segi ni. Tapi Kak Lin suka bagi motivasi kepada dari segi kerja budak-budak baru yang nak orang kata nak buat pilihan dalam hidup dia ke apa ke kan. Itu Kak Lin cakap lah, Kak Lin cerita, dan you fikirlah sendiri kan, sebab apa-apa pun keputusan kita tak boleh buat untuk orang lain.
diri sendiri kena buat keputusan untuk diri sendiri itu sebenarnya. Memang betul. Kalau kita Betul lah, biarkan orang gitulah. yang buat itulah yang kita tak bahagia, ataupun kita ingat mungkin kita jadi isteri yang setia, kita ni bahagialah konon-kononnya. Tapi sebenarnya salah kan, benda yang salah kita buat. Kita tak nampak yang macam dulu tak 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 terlintas ya perkataan self love tu, tak perasan, tak terlintas, padahal benda itulah yang paling penting. Betul tak? Apa dia, Sayang. perkataan apa? Benda yang paling penting self love, sayang pada diri kita sendiri. Oh, selfless. Okay, ya, yeah, betul. Betul tak Lin? Bahagia betul tak Kak Lin? Yeah, yeah. Kan? Ha, macam Kak Lin. Betul. Kak Lin, produk yang Kak Lin jual tu, semua tu produk yang memang Lisa suka. Yang Argan. apa? Sebab itu adalah itu adalah produk yang bagus untuk kulit, ya, untuk macam madu tu kan? Untuk kita minum, untuk kita pakai. Madu tu bukan royal jelly ke? Bukan. Ini madu daripada Uzbekistan. Madu pergunungan. Oh, betul ke Jadi, tu? ya, madu kali sebenarnya ada tiga jenis. Ini nombor satu. Ini nombor yang ini memang daripada Uzbek pergunungan, tapi ini bukan sugar tau. Dia panggil crystallization of honey dan memang betul orang kata royal jelly ataupun pollen dia lebih dalam tu sebab itu dia jadi macam ni. Okay. Lepas tu daripada negara empat musim yang kebetulan musim yang dia ambil dan bunga yang certain-certain bunga sebab tu dia jadi macam ni. Okay, yang kedua kalau dia madu yang macam ni saja. Yang apa yang cair ni kan. Kalau yang cair ni dia tidak akan jadi macam ni. Tapi daripada Uzbek juga. Dan daripada pergunungan juga. Cuma pergunungan yang berbeza. Okay. Lepas tu yang ketiga ni warna putih. Ni madu, bukan susu. Ya, tak ada ni kan? Bukan, ini madu daripada Kyrgyzstan. Jadi madu daripada Kyrgyzstan ni, dia ada satu bunga dia warna purple. Kalian tak ingat nama bunga tu, ada dalam handphone Kak Lin ni. Daripada bunga yang warna purple tu, di kawasan tu, jadi dia keluar madu yang color ni. Nah, madu dia putih. Cuma Ya, tak yeah, biasa madu tak tengok madu yang warna macam ni. Maksudnya macam yang bukan royal jelly. Wah. Kebetulan minggu lepas Kak Lin ada buka booth dekat mall, satu mall. Jadi siapa-siapa yang datang kat booth Kak Lin dia boleh rasa. Kak Lin ada tester. Jadi madu yang ni pun sebenarnya Kak Lin baru ni dah sebenarnya dah dekat habis stok lah. Tunggu nanti yang baru sampai. So tak, dalam pada nak habis pun kalian ada lagi 5 kilo madu yang ini. 5 kilo. Jadi 5 kilo tu tapi sebabnya Kak Lin orang kata tidaklah 100% fokus kepada penjualan madu. Sebab tu yang Kak Lin tak boleh. Kak Lin hanya jual sambil-sambilan saja. Sebab dia bahan yang apa ni dia limited kan? Dia terhad. Bukan, bukan kerana tu, tapi kerana komitmen Kak Lin kepada kerja yang lain. Kerja hakiki Kak Lin ni sebenarnya Kak Lin adalah travel agent. Kak Lin buat pelancongan. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bagi nikmat kepada Kak Lin untuk melihat negara luar. Itu yang Kak Lin bersyukur sangat-sangat. Banyak country yang Kak Lin pergi tapi ada lagi yang banyak lagi yang Kak Lin tak pergilah. Sebab tu Kak Lin tadi bercerita, siapa yang nak tanya Kak Lin tentang nak pergi keluar negara, tips dia. Okey, contoh saya ada bajet banyak ni je duit saya. Mana saya boleh pergi? Itu boleh. Kak Lin buat pelancongan daripada tahun 96. Dah lamanya. Kan sebut lamanya. Dah lebih lama. 20 tahun, 24. Ya, Nah, itu pelancongan. Jadi nak tinggal industri pelancongan, rasa-rasanya macam tak boleh tinggal. Sebab itu dah jadi darah daging kita.
Kalin dah cuba, Kalin dah Cuba cuba, tapi masak. memang ramai kawan-kawan Kalin kata, dia kata sebab Kalin suka jual tu, jual ni, jual ni, jual ni, jual, jual banyak benda yang Kalin jual. So dia kata tak payahlah jual-jual barang ni, you tak boleh buat duit dengan jual-jual barang. Bukan, Kalin kata okey, kita ibu tunggal kan. Kita kena, bila kita pelancongan bukan hari-hari. Betul. Jadi kita nak duit nak makan ni. Jadi duit nak makan ni kadang-kadang ini madu yang dapat bantu Kak Lin. Ceritanya okey, contoh masa di COVID kan. Start daripada COVID 18 hari bulan 3, agensi pelancongan tutup. Tak boleh pergi keluar, tak boleh pergi dalam. So company Kak Lin tutup, yang Kak Lin kerja tu tutup. So Kak Lin cakap masa tu memang depressed. Okey, depressed lah, memang depressed. Dia datang satu satu macam kemurungan pada kita macam ni. Tu dalam kepala, apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni kan? Jadi fobia, fobia terkurung tu ada. Betul? Lepas tu kan kita, eh, kita tak boleh pergi ke luar, kita tak boleh nak jalan ke keluar ni kan? Lepas tu kali duduk sehari, dua hari je kali duduk. Kali duduk kat rumah masa tu kebetulan Alhamdulillah. Tu Allah tolong juga. Kali sempat balik duduk kat rumah dengan anak, dengan mak, dengan ayah Kak Lin. So dapat kalau kita duduk sendiri-sendiri rasanya Allahu Rabbi na'udzubillah min zalik. Tapi Alhamdulillah jadi Kak Lin sempat balik, kata masa tu Kak Lin travel keluar KL. Jadi sempat balik, Kak Lin balik pada 20 hari bulan. Maknanya dia dia bagi lagi lah untuk rentas negeri. Sempat untuk rentas, sempat untuk rentas negeri sampai kat rumah tu. Lepas tu masa time tu anak kali pun ada, anak kita, as long as anak duduk dengan kita kan, betul tak? Kita sebagai ibu ni kita kan. Jadi saya kali duduk, duduk nak fikir nak buat apa, sekali terpandang di satu sudut tu kali ada dua tong besar madu. Datang madu ini. Tak, memang sebenarnya Kak Lin ada simpan stok. Lepas tu Kak Lin tak jual. Sebabnya kita sibuk dengan pelancongan ni, kita tak jual. Lepas tu Kak Lin cakap, apa aku nak buat? Kata apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni? Sekali terpandang tu kan, datang idea tu Kak Lin cuba jual kepada bapak saudara. Bapak saudara Kak Lin start order 4 botol. Bila dia order 4 botol, dia bank in terus duit. Kali kata Alhamdulillah, ya Allah ada rezeki lagi, kata. Start daripada situ Kalin jual, 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 jual. Kalin boleh menjana pendapatan RM3,000 untuk jualan madu tu. Alhamdulillah. Rezeki Allah. Kalin nak kongsikan kebaikan mana waktu COVID yang apa yang Kalin nasi punya manfaat. Pada waktu itu kan, kita kita COVID, kita tak tahu apa itu COVID kan masa tu. Yang kita tahu orang kata sesama, tapi COVID tu macam mana, apa semua-semua itu kan. So apa yang Kak Lin dah, ada kawan Kak Lin dia order masa tu, kawan Kak Lin dia order, dia nak bagi ke frontliner. So dia order madu yang macam ni, yang cair ni, yang atas ni, dia buat dalam kecil-kecil tau. Dia buat dalam bentuk kecil-kecil itu 2,000, 2,000 bekas. So kat, lepas tu kan dia pun tanya kenapa kan. Rupanya dia kata madu ni, dia pun cerita lah. Dia kata madu ni dia orang bagi ke frontliner, dan sebenarnya COVID, ini adalah COVID macam ni kan. So kali pun tahu, okay, ya betul, madu ni adalah untuk sistem imun badan kita. So bila kita makan madu ni, yang batuk, yang ni semua, orang kata Alhamdulillah. Betul, Kak Lin pun cuba. So Kak Lin buat masa dah tahun lepas kan, bila sakit tekak sikit dah kita buat, okey menjadi. Tapi bukan Kak Lin punya, ini testimoni Kak Lin, tapi testimoni customer, dia orang pun dah bagi tahu benda yang sama. So Alhamdulillah lah, berkata benda ni kan. Memang ke dalam Quran pun sebut kita kena makan madu untuk untuk sakit perut cara macam ni. Untuk sakit perut dia ada cara, untuk selesema ada cara. Jadi untuk orang yang sesak nafas ada cara dia. Nah, jadi madu ni sebenarnya dia tidak ada expired date. So benda ni dia boleh makan bila-bila masa dan dia tidak dia, tidak rosak. Madu dia tidak rosak. Jadi masa masa dulu Kak Lin sebenarnya ambil madu ni, Kak Lin nak nak bagi peluang kepada orang yang di luar sana. Sahabat-sahabat kita, masa tu kan tak ada TikTok yang macam ni tau. Jadi Kak Lin bagi tahu kepada kawan-kawan, siapa yang nak jual madu silakan. Kak Lin hanya botolkan tapi Kak Lin tak buat label. So Kak Lin kata, you all buat label sendiri.
Lepas tu Kak Lin bagi on consignment basis masa tu. Kak Lin bagi 20 botol, you jual dulu, nanti you bagi Kak Lin duit. Pada waktu tu lah. Orang dah Ha, ada kan? ha, sebab barang Kak Lin ada. Sebabnya kenapa Kak Lin buat macam tu? Pertama, orang Malaysia kita dia memang dah biasa pertama dengan madu Kelulut di Malaysia. Betul? Lepas tu madu Tualang yang ada di Malaysia. Ha, lepas tu yang ketiganya madu Yaman, madu Sidir, madu Marai, apa semua yang ada di Malaysia. Madu Uzbek orang tak tahu. Ha, lepas tu orang orang tahu Kenapa tak tahu Manuka, juga? madu Manuka daripada New Zealand. Okey, Manuka Honey tu harga dia lebih kurang dalam 100 lebih ke 200. Manuka Honey dia punya tu sama je macam ni. Yang ini Kak Lin jual ni, tahu tengok dalam beg kuning Kak Lin, tak sampai pun ni, murah lah. Tengok harga daripada beg Kak Lin, takut orang kata salah pula sebut. harga. Tak, memang sangat berpatutan, harga yang orang boleh beli. Jadi kalau tapi kalau orang nak berniaga dengan Kak Lin, DM. Ha, lepas tu boleh bincang dengan Kak Lin. Kalau tak bagi harga yang lebih rendah lagi, untuk you ambil. Jual. Silakan. Oh, jadi so, senang nak dapat bahan ni. Nak dapat bahan mentah, cepat pun senang. Senang tu sebab, okay, Kak Lin diberi peluang. Sebenarnya Kak Lin banyak attachment. Attachment ataupun Kak Lin banyak dengan orang daripada Uzbek. Kak Lin ada banyak bisnes dengan orang Uzbek. So kalau kalau tu dia orang boleh hantar dengan flight. Dia orang boleh hantar dengan flight madu-madu yang kita nak order tu dia boleh hantar ke sini. Nah, sebab tu Kak Lin dah sejak daripada tahun 2000 daripada dah lama lah sebenarnya. Kak Lin kadang-kadang tidak madu saja. Kak Lin jual daripada Uzbek tu kismis. Kismis daripada Uzbek, almond. Almond yang daripada Uzbek. Sebab tu kalau tengok VTT Kak Lin, kalau VTT Kak Lin tu, Kak Lin banyak buat tentang negara Uzbek sebab Kak Lin dah expert dalam negara Uzbek. Itulah bila dah lihat sendiri, dah pergi kat sana kan. Lagi senang dah tinggal kita jual kan. Lagi senang nah, tak nak tinggal lama. Ha. Makanan kering tapi, dulu kan. Buah-buah betul, ha. Banyak sana kan. Dan satu lagi, kenapa Kak Lin jual argan oil? Kerana Kak Lin pergi ke Morocco. Lepas tu bila Kak Lin pergi Morocco, memang argan oil ni dia mahal kan, harga dia dekat sana ni kan. Okay, tapi ada sahabat dia yang ni, apa ni sebenarnya, guide Kak Lin orang yang Malaysia, student kita di sana, dia dah balik ke Malaysia. Jadi dia bawa balik banyak sangat minyak argan ni dan dia jual lah pada di sini. So Kak Lin kata okay, join kita combine lah, collaborate. Kalian collaborate dengan dia, so kalian kata kalian jual sebabnya mula-mula kali ni tak laku tau. Tapi bila kalian start jual, memang ni produk yang best seller juga sebab orang perempuan pertama dia nak kepada kulit-kulit dia kan. Tapi testimoni dia memang Nisha tahu kan? Tak apa, jadi produk daripada apa ni Morocco macam argan ni memang apa ni kita pernah dapatkan juga sebab gini ya kat sini sebab insan dengan kawan baik kami ni daripada rakan baik sebenarnya ya, kebetulan rakan baik daripada zaman sekolah dulu bila kami berjumpa semula kawan Nisha ni dia nama dia Haji Hanita, dia ada kilang kosmetik, sekarang dia ada kilang yang kedua. Jadi memang kalau apa ni sebab dia tidak menyediakan bahan-bahan, dia cuma menyediakan perkhidmatan kilang tu kan. Jadi macam Malaysia perlukan kilang dia kalau ada order yang besar-besar, kalau ada studio dia macam ni ya, saiz macam ni. Sebab dia yang ni eksklusif, tapi kalau macam ada yang nak joint venture nak buat apa ni perniagaan apa tu? Apa tu? Angkat balik. Perfume. Ah, perfume tadi lah. Okey. Nah, minyak oil. Nah, yang ni semua perfume yang Nisha adakan ni mengandungi oats. Terbaik. Jadi kalau macam ada yang memerlukan perkhidmatan dari kilang kan, boleh hubung dengan Nisha juga sebab kawan Nisha tadi dia ada kilang kan. Jadi, anda tahu kalau Kak Lin rasa macam nak buat produk sendiri yang betul-betul ada kilang yang dekat dengan dia, halal semua tu dia lengkap kan.
Boleh juga berhubung ataupun beritahu dengan rakan-rakan lain kalau apa ni nak buat produk sendiri, kita boleh kilang. Kalau kita kilang kan dia semua ada, cop semua daripada apa ni, dia dia lepas lah, dia lab semua kan, dia lepas ujian-ujian yang sepatutnya dalam produk tu. Jadi kita boleh sama-sama tolong-menolong lah, bantu-bantu. Itu juga salah satu Betul. daripada tujuan tujuan Nisha ya, untuk The Nisha Show. Kawan Nisha ni dia takkan sempat, dia memang tak sempat, tapi dia tak boleh sempat lah macam tu lah kan. Cuma dia takkan macam produk tadi tu, argan tadi susah nak dapat yang pure. Susah nak dapat yang pure. Kalau kita berada kat Malaysia saja memang apa ni, sorry kepada ada yang tadi dia dia nak masuk live kan. Kita kita tengah bercakap tentang tajuk kita kan, kita tengah sedang berborak ni, jadi masuk yang lain tu kan. Tak kena dengan tajuk kita. Kita tengah sedap bercakap tentang argan. Ni kena lah ni hari ni, kena kan tak kita argan, madu. Madu pun Nisa, Nisa jual dari ni tau sebenarnya, sambil-sambil sebab anak-anak kita kan. Pandemik lah ni, pandemik lah punya cerita kan. Madu dari apa ni, madu Forever Living. Pernah dengar Forever Living? Mesti ada dengar. Daripada mana? Betul. Ada. Forever Living. Daripada mana tu? Negara mana? Tak adalah tu, tak dengar lah ya. Forever Living dari US. Dari US. Okey, dia ada tiga tempat. Dia ada tiga tempat daripada lemah sonoran dan kan. Jadi itu je yang yang saya tahu yang betul-betul yang nampak punca dia dari mana, pemilik dia. Dia punya dia punya fakta-fakta lah. Jadi ini yang kat lingkungan ni sesuatu yang baru. Macam ni saya kata tadi macam limited sebab apa? Forever ni satu bisnes yang dah lama, lebih 40 tahun. Dah lama, jadi ramai yang dah jadi ahli. Jadi produk dia limited tau. Tak cukup. Okay. Cukup. Jadi tak cukup ni sebab pandemik ni lah. Bila orang dah tahu, bila orang dah tahu, madu ni sangat baik untuk sistem imun kita kan. Sampai ada yang kena COVID peringkat akhir, tahap akhir lah. Bila kita dengar orang lain kata akhir, kita menakutkan kan. Kita dengar macam tak ada harapan lah orang ni kan sebab dah kata peringkat akhir. Tapi madu ni boleh membantu. Okay, Kak Lin nak cerita eh. Mak Kak Lin, dia consume madu ni hari-hari tau. Sejak daripada tahun 2015, bila Kak Lin buat masuk madu, dia seronok. Sebab apa? Dia salah seorang yang kata customer tetap Kak Lin. Customer tetap. Sebenarnya Kak Lin. Taklah, okey. Jadi, dia makan madu daripada dia, mana sekarang dia dah umur 77. 77 rasanya. 77, 78 macam tu lah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia tak kena selesema. Dia tak ada selesema. Lepas tu, yang keduanya, Kak Lin dan adik-beradik ni pernah kena sekali lah orang kata. Tapi tak tahulah betul ke tak betul ke. Tapi kita selesema lah. Lepas tu kita test sendiri orang kata COVID-COVID kan. Tapi adik-beradik tu dan keliling ni, keliling kat tempat kita ni semua kena. Tapi dia tak. Ayah Kak ayah Kak Lin umur 82. Ayah Kak Lin umur 82 tahun. Dua-dua tu Alhamdulillah. Tak ada lagi, ada lagi. Alhamdulillah Allah bagi dia ke apa kekuatan tu kan. Tapi Mak Kalin kata apa tau, sebab bila dia makan ni, sistem imun badan dia tu tinggi. Jadi jadi dia dia tak dia tak batuk dan dia tak dia okey, kalau dia batuk pun hari tu dalam 3 minggu lepas. 3 minggu lepas dia dia macam demam sikit, tapi dia tidak sesama, dia sakit tekak je dia katakan. Sehari saja, satu hari saja. The next day tu Kak Lin kena 3 minggu. Sebab okey, Kak Lin akui Kak Lin jual madu, tapi Kak Lin jarang sangat makan madu. Bila bila tak makan madu, bila kita rasa sakit-sakit tekak, barulah kita buat air dalam yang halia tu semua-semua tu, baru kita minum semua kan. Tapi dia tak, dia konsisten, dia disiplin dia kuat sikit. So dia ambil dua sudu besar tu, dia bubur lemon. Dia mesti ada lemon dan dua sudu besar, setiap pagi dia akan minum. Nah itu. Dia akan minum, lepas tu dengan minyak zaitun. Nah itu, itu cara dia. Cara dia ni lah, cara dia consume. Jadi dia satu hari kali kena 3 minggu. Kali cakap berjangkit daripada dia.
daripada dia, the next day tu dia dah sihat. Oh, tapi tak. Kita yang nak bekerja ni Oh, kan, Allahu Rabbi, duduk kat rumah tu kan, ya. bangun juga, buat juga sikit-sikit kerja terus. Ya, tak Tak, itulah terlupa itu. kot. Tak, Sebab itulah sebenarnya cerita malam pasal. tu lebih disiplin kan. Tak, sebab kadang bila kita jual madu ni, kita rasa sama juga kadang punya harga ni, kata eh, daripada aku pakai, aku jual. Ah, itu pasal kita ni, otak kita ni, kita nak mencari duit kan. Kita nak cari kewangan. Ah, jadi kita rasa macam, alamak, botol ni sayangnya nak makan. Kata baik kita jual. Ah, kadang-kadang kita fikir itu. So, Kak Lina sekarang kena ubah sikit mentaliti Kak Lina ni. Betul. Kita consume. Ah, tu. Self love tu. Ha, berbalik kepada self love tadi. Kena sayang diri itu. Ya, kena Sangat, kena. sangat betul. Kena utama Ah, diri Nisha. kita dulu. Dan Nisha memang betul. Kak Lin adalah seorang yang tidak mengutamakan diri Kak Lin, dan Kak Lin mengutamakan diri orang lain sangat-sangat. Jadi bila sebenarnya satu pukulan, jadi sebenarnya dalam dua minggu lepas, minggu lepas tu Kak Lin ada jumpa seorang sahabat TikTok juga, dan dia nasihatkan Kak Lin pun. So Kak Lin pun betul-betul, oh, dia nasihatkan Kak Lin, dia kata Allah marah sebabnya kita tak jaga diri kita sendiri. Allah marah sebabnya kita tak jaga kita punya ni sendiri, hati dan jantung kita sendiri. Kita kena jaga diri kita sendiri. Ha, jadi Kak Lin kena ubah, dia suruh Kak Lin ubah. Sebab Kak Lin ada cerita lah kat dia sikit, sebabnya bila Kak Lin bisnes, kadang-kadang Kak Lin datang macam, aku nak buat apa yang sebenar-benarnya. So sekarang Kak Lina ada betul-betul clear mind. Apa yang Kak Lina nak buat adalah travel, dan ini dua perkara ni saja, ni dengan ni. Tapi jangan-jangan risau Nisha, sebab bila Nisha sebut yang pasal whatever business yang lain, especially minyak oat ke apa, sebab Kak Lina ada anak Kak Lina tau. So Kak Lin ada anak Kak Lin. Kak Lin mengumpulkan anak Kak Lin untuk sekarang dia menjual kerepek, dia jual produk cardigan baju daripada Uzbek, dan dia jual minyak wangi. Sebenarnya dia jual minyak wangi tapi yang inspired perfume. Nah, jadi dia jual inspired perfume sebab anak-anak ni umur 24. So dia di kalangan remaja-remaja ni yang jenis macam itulah, perfume-perfume yang ada brand tapi inspired kan, bukan yang original betul-betul lah. So dia dia buat brand name dia sendiri. Jadi dia buat brand name dia sendiri, dan dia dah jual banyak juga botol yang Kak Lin fahamkan. So Kak Lin dah lepas dah tu bisnes kat dia. Dan satu lagi, macam Nisha cakap, kita kena jumpa insyaAllah satu hari nanti. Kita jumpa. Kalau Nisha datang ke KL, Kak Lin nak jumpa. Sebabnya bukan Kak Lin, tapi Kak Lin punya associate, Kak Lin punya bos-bos yang lain kan. So sebab contoh Kak Lin ada bincang dengan dia, kata you all tak nak ke macam jual ambil, sebab ada orang nak that go banyak dalam bentuk yang banyak kan. So nak ke tak, dia kata oh, boleh kita macam kembangkan ke apa ke kan. So sebenarnya Kak Lin berminat dengan perfume oat tu. Kak Lin berminat dengan yang itu. Utamakan, sebab kita sebenarnya Malaysia ni adalah pengeluar utama dunia sekarang. Kalau dulu Indonesia, dan dipanggil apa? Pokok apa? Pokok kayu pokok tu, gaharu, gaharu. Daripada pokok gaharu, daripada kayu tu lah, kayu yang banyak jumlah minyak dia. Dimasak dan dijadikan minyak kan. Yang tu lah yang dicampur dengan bahan yang lain, sebab kalau minyak saja dia itu minat seseorang lah, sama ada dia nak yang 100% pure, lepas tu dia nak jenis apa kan, ataupun dia nak bercampur dengan perfume. Itulah Nisha bermula dengan jual minyak dulu, bermula dulu jual yang pure tu. Kemudian bila ada permintaan dari luar negara macam dekat US kan, dia nak yang beralkohol. Itu yang jadi dalam bentuk macam ni. Bentuk yang beralkohol macam ni, sebab semburan tu memang cara yang lagi mudah untuk orang gunakan, untuk spray kan. Jadi berapa, boleh nak dalam bentuk berapa apa. Bau? Berapa bau ada? Ada, sebenarnya Nisha ada buat 100 bau. Daripada tahun, ini Christian yang daripada tahun 2014. Macam ni sikit kan idea tu.
Jadi banyaklah. Cuma kalau macam ada yang nak buat perniagaan sendiri, boleh bincang sebab dia dia bukan pilot, dia bukan yang sama yang ada dekat luar. Jadi siapa yang berminat tu orang yang kena faham. Maksudnya macam dia tahu perfume tu sebenarnya unik ataupun dia punya dia tak samalah. Maksudnya macam tak nak yang yang kita bila dah sampai pada tangan seseorang, katalah saya berminat ni nak venture buat bisnes tapi saya nak ubah, saya nak buat sekian. Jadi ni catat macam tu. Macam nak yang, yang ikut cara Nisha yang bahan-bahan dia betul-betul 100% insyaAllah 100% pure kita, sebab apa yang memang sukatan keaslian satu. Yang kedua, dia manfaat dia tu. Kita nak manfaat dia. Garu tu sendiri banyak manfaat dia. Sebab dia boleh diminum ya, yang yang asli tu minyak tu boleh diminum. Tapi setitik dua je campur dalam kopi ke teh ke kan. Minuman nah, panas. Betul, betul. Nah, betul. Ha, boleh. Ha, kalau mana yang macam Kak Lee dah biasa turun garam, kita tahu kan. Macam macam Nisha pun belajar daripada customer-customer kita lah dekat luar negara, dekat dekat Arab, kat Oman. Orang Oman dah ajar masa tak tahu kan. Memang, ya. Yeah. Ha, orang Arab dia suka. Jadi bagi yang nak nak buat joint venture tu, itulah kena bincang betul-betul. Jangan lari daripada bahan-bahan yang asli tu. Sebab dia ada orang yang bila dia tahu benda tu asli dan dia sendiri dia tak tahan dengan perfume yang sintetik, dia akan berlaku alahan ya. Ada orang yang memang dia dah ada alahan pun, dia akan memilih lah yang pure ni. Macam ada seorang customer Malaysia dekat US juga, dia sanggup beli beribu pun tapi perfume tu, maksudnya dia tahulah perfume tu tak tak pure 100% kan. Sebab dia tak boleh nak hidup. Dia paru-paru sakit atas semua. Jadi apa dia, perfume Malaysia ni lebih kepada orang yang betul-betul faham tentang keaslian. Orang yang tahu tentang baharu. Jadi orang yang macam tu hanya ada dalam golongan tertentu ataupun tak ramai. Itu sebab bila Nisha ada ni akaun baru sebenarnya ni. Bila ada akaun ni, Nisha masuk live buat live sambil-sambil Nisha buat dia Nisha show. Macam bila kebetulan hari ni dengan Kak Lin kan, kita bercakap tentang produk yang asli. Kita masuk tu masuk asli. Argan-argan asli. Betul-betul daripada Morocco kan. Jadi kita tahu tentang ketulungan, keaslian. Sebab kita nak manfaat tu boleh di apa tu. Bila kita nak orang rasa manfaat tu, boleh menjadi penyembuh, boleh apa ni. Sebab macam gaharu ni dekat Mekah, tak dah sampai Mekah kan, dia dah hajar dah. Dah, Alhamdulillah. Dekat sana kan, Alhamdulillah. Memang 24 hours kan gaharu sampai dekat sana, gaharu disapu pada kain yang putih, berbau Kaabah tu kan, sentiasa berbau dekat dalam masjid kan. Tapi ada juga yang ada kayu gaharu kita, kain gaharu kita sampai dekat sana. Sebab di sana dalam dalam Baitullah tu sendiri kan ada meja, satu meja yang ditempatkan kain gaharu kan. Sebab kain gaharu tu bukur. Dia letak bukur. Bukur, dia panggil bukur tu. Bukur. Orang kita kata kain gaharu kan. Ataupun oat ada minyak, minyak gaharu. Kalau bukur kayu oat, gaharu tu oat, kan. Minyak oat ni sendiri, dia ada minyak oat tu dia panggil. Oat tu adalah minyak-minyak gaharu. Jadi kita ni sangat-sangat bertuah orang kita ni sebab gaharu berasal daripada tanah Melayu, nature kan. Yang tak ada dekat tempat lain. Daripada kalau daripada Asia ni, India, habis Indonesia, China semua. Tapi berbeza sikap tempat kan. Bau dia beza, jenis dia beza. Ni nanti nantilah. Itulah bila-bila dah bertemu dengan bertemu dengan yang yang betul-betul faham. Jadi orang yang betul travel lah ni macam kat ni kan. Yalah, betul-betul. Saya faham lah macam mana. Ya, dak Nisha, Nisha apa ni duduk di Kuantan lah sekarang ni. Okey, apa ni? Yalah semua dia dibesarkan, kata dia jadi keluarga sana lah. Dah menetap di Kuantan lah. Anak-anak dekat Kuantan, menantu pun semua memang orang Pahang, dah bermenantu. Jadi memang apa ni? Base di Kuantan lah. Sebab dah lama duduk Kuantan, senang kan anak berhimpun kat sini kan. Kat mana? Kuantan kat mana?
Mana Kuantan? Memang Eri Kuantan. Biasa biasa tak ni biasa dengan Kuantan ke? Kalau sebut drama Kota ke Tahu. Sumamu ke. Ha, mesti tahu kan? Tahu. Tahu. Sebab Sebab insyaAllah kalau pergi ke Kuantan, anak saudara Kak Lin belajar di Kuantan MRSM. So kadang-kadang tu selalu pergi dengan adik ni, pergi ke Kuantan tu memang selalulah juga kan. Lepas tu kawan pun ada dekat Kuantan, dua tiga orang kawan-kawan sekolah tu masih ada lagi di Kuantan kan. Itu yang jadi sekolah dia mana tu? kawan ada yang duduk Sekolah di dekat dalam KL tapi dia kawan perempuan. kawan sekolah kawan Kalim punya kawan, Kalim punya kawan ni merata bertebaran. Nampak? Kan Ah, kawan kita kat alhamdulillah, sini. maknanya setiap setiap negeri tu insya-Allah adalah kawan-kawan yang boleh kita harapkan kan. Nah, lepas tu dan Kalin pun suka berkawan dengan orang. Jadi alhamdulillah Allah bagi satu connection yang luas lah untuk Kalin ni kan. Okey, selepas tu Kalin nak tanya, kenapa panggil Nisha Nisha's Show? Dia Nisha Show sebab Nisha nak bercakap dengan ramai orang. Nisha jemput. Bila Nisha akan buat live, Nisha akan jemput rakan-rakan followers, sama ada yang followers yang sedia ada ataupun yang baru masuk. Sorry, ada saya abaikan pula soalan kat bawah. Saya di bawah kan. Bawah. Tak apa, Perasan panggil dia je. lama ni. Jadi memang apa ni, cerita dia macam tu lah. Business tu memang bermula terus pergi worldwide terus kan, tak nak Malaysia sahaja sebab orang Malaysia ni walaupun gahari datang Malaysia tak tahu eh, ramai yang tak tahu juga. Okay Kak Lin, seronok dengan Kak Lin hari ni. Sebenarnya Okay. macam ni bermula pukul 9 dan habis pukul 10. Ni dah pukul saja ni saja tu buat seronok dengan Kak Lin ya. Saja drag sebab esok-esok kan kita cerita lain pula tak tahu on tetap kan. Itu semua Dah, tak online alhamdulillah. sampai Satu kata-kata. 8 hari. Kak Lin minta borak dengan Kak Lin supaya kita boleh kenal. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So tak, dia tengok tu kadang-kadang dia tak nak, dia tak nak ni. Jadi tak, sebab kita DM, DM Kak Lin, lepas tu boleh DM kan, nanti Kak Lin DM balik, lepas tu Kak Lin bagi nombor WhatsApp lah. Sebab bukan apa, kita think positif dan kita fikir yang kita nak bersahabat supaya kita dapat luaskan pemikiran, pandangan kita dan connection kita untuk ke arah kebaikan lah. Itu niat Kak Lin macam itulah. Dan untuk yang penting memang untuk berniaga lah. Kak Lin nak berniaga. Yang untuk berniaga, tapi berniaga bukan untuk Kak Lin juga kadang-kadang. Sebab kita fikir, sebab Kak Lin pun belajar dengan bos-bos Kak Lin dulu, ustaz dia pun kata, jadi kita duduk di dunia ni, kita kena fikir sesuatu yang boleh kita buat bermanfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada orang lain kan? Itulah seronoknya kalau berniaga dia 90/10 daripada rezeki. Kak Lin, Kak Lin dah start lagi lama pada bincang kan? Kak Lin dah jadi pro lah. Lagi pro. Bincang tapi masa tu terjadi hubung dengan anak-anak lagi. Yalah, tapi Kalin ada Kalin dah turun naik lah satu. Sebenarnya pun Kalin dah berjaya sebenarnya dalam travel. Kalin ada company dulu, Kalin ada company dengan arwah suami dululah kan. Jadi selama 10 tahun syarikat Kalin tu sampai Kalin ada 2 biji pas persiaran. Tapi bila kita leka, kita ni Allah tarik balik semua-semua tu kan. Jadi kesalahan, kejatuhan adalah pelajaran terbaik kan. Kalau kita tak jatuh, kita tak tak cukup belajar. Itu dah kali. Kalau kita tak turun, tak jatuh, tak alami kesusahan, tak alami macam kita sekarang, kalau tak ada haters, kita tak cukup lengkap lagi berjaya. Betul tak? Betul. Macam Nisa ni daripada satu account yang satu lagi tu, kenapa Nisa tak buat live. Nisa ni jenis orang yang kita dah penat kan benda-benda yang lepas. Ini tak apa ya kat Kak Lin ni lanjut sikit sampai 10:30 ya. Kak Lin okey. Alhamdulillah. Kita teruskan sikit alhamdulillah. Jadi sebab kenapa Anisha tak buat live sebelum ni dekat akaun yang lain-lain. Akaun yang lain berapa banyak akaun tu. Sebab apa? Aku nak dalam tu
hanya Nisha naikkan aktiviti ataupun produk sahaja sebab perfume saja ada 100 ya, 100 yang Nisha buat. Apa ni jenis-jenis perfume. Ini tak sempatlah kita nak masuk ke benda lain yang official. Tapi yang satu lagi tu pula memang masuk live dengan kawan-kawan sebab macam kita kata tadi mengisi masa semasa pandemik. Dan juga bila dah tahu kita boleh belajar sesuatu kan. Berkawan dengan doktor-doktor, berkawan dengan pakar-pakar. Jadi kita kenal diri kita. Jadi itu satu akaun yang lain kan. Jadi akaun ni khas untuk bahasa Melayu tau Kak Min. Lepas ni Kak boleh juga share dengan kawan-kawan yang lain. Sebab Nisha biasa akan buat insyaAllah ya. InsyaAllah akan istiqamah untuk dia Nisha Show ni. Kita nak ya. Nisha sering juga untuk menemu ramah orang lain juga ya. Peniaga-peniaga. Kisah masyarakat dalam Malaysia ataupun tak kisahlah kat negara yang berbahasa Melayu. Okay, sebab tu panggil The Nisha Show tu. Itu yang sedap tak bercakap ya bahasa kita sendiri walaupun ada kawan yang duduk kat Kanada tu tadi dia sampai orang tak kenal dia sebenarnya dia datang. Kalau kita datang kita tahulah mesti Melayu punya kan. Tapi sebab dia dah lama duduk sana, slang dia dah slang sana dah. Cara dia sampai rupa dia pun dah tak macam orang kita. Jadi bila kita dapat bercakap dalam bahasa Melayu kan, itu yang seronok kan sebab kita dapat suara ke semua benda yang tak ada dalam bahasa lain kan. Itu yang sedapnya sebab Nisha nak walau di mana pun berada. Macam Nisha masuk live orang pun kan. Kita ada buat game show tau. Kawan Nisha dia buat game show ke pasal weekend. Jadi kan Nisha ajar dia bahasa Melayu lah tak. Itu yang rasa-rasa macam kelakar lah bila orang sebut bahasa kita betul tak? Kita nak belajar bahasa orang, kita terkelakar juga kat situ. Jadi bila orang sebut bahasa kita, kelakar tu campur dengan bangga. Sebab orang sebut bahasa kita, terima kasih pun tak pun. Betul tak? Terima kasih. Awak pun dah duduk kat Malaysia 6 bulan tapi sepatah bahasa Melayu pun tak tahu kan? Kan rugilah kan? Bagi Nisha rugilah kalau awak tak tahu langsung bahasa kita ataupun sebenarnya dia bercuti kat sini dia tak bercampur dengan masyarakat Melayu betul tak? Kan? Betul. Biasanya orang kalau datang Malaysia kadang seminggu pun dah tahu juga apa khabar mereka kan? Berkata kita. Jadi itulah bahasa. Jadi bahasa jiwa bangsa kan? Kalau kita ni dari sejarah lah kita kan? Kalau kita ni orang tak tahu bahasa kita apa ni maksudnya macam tak ada orang Melayu sampai kat tempat tu. Macam kan ada kalau pernah tengok ya orang Rusia dia ada satu fakulti ni belajar bahasa Melayu kan. Dia ada. Datang kat Malaysia dia. Dia pakai baju kita, dia berpantun macam macam ni kan sebab dia dah tahu budaya kita kan. Sampai dia katakan budaya kita ni lagi bagus daripada budaya dia. Takkan seronok tu kan tak kebangga tu. Jadi memang ni panjang lah cerita lah kan. Cerita pasal dari segi bahasa pun inilah yang seronoknya. Bila kita berbahasa macam Nisha, bila kita dengan connection lah kan. Bila kita dengan orang luar tu, kita cuba belajar bahasa orang tu kan. Macam tak ni, tak ni tahu sikit bahasa Uzbek ke? Sepatah dulu. Tahu. Jadi senang kan bila kita sikit-sikit kan orang tahu kita. Macam juga kita pergi Mekah orang tahu apa ni. Kita cakap sikit-sikit bahasa Arab kan. Lain orang tu lalian kita daripada kita ni tak tahu apa-apa. Kita beli ke kan. Daripada kita cakap sikit. Anak musafir pun tiba-tiba boleh dapat diskaun kat sana. Betul tak? Pasal dia rasa macam kita ni berminat berminat dengan negara dia, berminat dengan budaya dia, macam itulah itu yang jadi biasa bagaimana dengan orang luar negara lah apa Nisha live-nya live ataupun berjumpa kat KL ataupun ada yang tiba-tiba orang ada tu I'm in Kuantan now. Ya Allah. Tidak sedap dia, you are in Kuantan now kan? Dia tak bisa lah. Sebab pengguna kutip biasanya bukan jalan-jalan. Betul? Okay. Jadi
Seperti dia tiba-tiba Amin Kuantan now, betul kita pula Amin KL now. So sorry. Itu cerita lucu dia kan. Tapi Yalah. memang seronok lah. Memang seronok. Kalau kalau dengan Kak Lim pun memang best lah cakap pasal mana Kak Lim pergi. Cikgu Kak Lim berniaga kan. Mesti. Honestly, Nisha belum pernah pergi negara luar. Produk sahaja yang pergi, pergi Rusia, pergi Jepun, pergi China, pergi. Honestly. Sibuk membesarkan anak-anak, produk sahaja yang bergerak ke sini, yang merantau. Belum pergi. Mungkin mungkin tu yang jumpa dengan saya tu untuk kita gerak ke luar negara, wallahu alam. Wallahu alam. Sebab dah banyak set, sebelum pandemik pun tak jadi. Dapat sampaikan Nisha dapat pergi, orang lain nak pergi Mekah untuk haji tak boleh kan. Nisha tak pergi lagi tapi dapat apa ni, kuota dua kali dapat kuota. Alangkah tak sempat tu dah lagi 2 minggu tak sempat. Maksudnya masa ni dah dekat-dekat dah sempat belum lagi kan. Nah, dah rasa ke dekat je. Itulah. Okay Kak Lin, teruk sangat cakap dengan aku. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kat kawan tu saya tanya. Saya abaikan yang tak bawa, maaflah saya. Terima kasih kepada yang follow. Thank you to Robert. Saya tahu itu follower saya daripada account yang lain-lain tu. Sehingga kita jumpa lagi The Nisha Show. Jangan segan-segan join. InsyaAllah kalau saya ada lapangan, kita bermula pukul 10, pukul 9, sorry. Pukul 9 setiap malam, InsyaAllah. Okay, Kak Lin, okay. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih datang ke tempat Kak Lin dan sudi naik borak-borak dengan Kak Lin. Kak Lin orang kata menghargai dengan sangat. Sama-sama. Semoga kita dapat manfaat. InsyaAllah. Mana yang lain baru join lah. Nanti sebab saya rakam saya buat 2 rakaman. Itulah saya ni bila saya buat live. Saya akan rakam sendiri dan juga apa ni, TikTok rupanya ada juga dia rakam. Ada. Tapi saya tak mengharapkan orang lain rakam untuk saya. Ni sebab baru belajar dia kan. Kita tahu kan, baru belajar. Jadinya Nisha rakam dulu dekat apa tu, screen report. Jadi lepas itu boleh tengok balik. Kalau dalam TikTok sponsor tu lambat. Itulah yang itu kami tak reti, yang pasal nak nak Grace kita tak reti, tapi tapi yang yang tu Kak Lin tahulah apa TikTok ada rakamkan tu Kak Lin tahu. Jadi tapi ada ada satu satu cerita yang Kak Lin memang memalukan pasal rakaman ni. Kak Lin ter live masa Kak Lin ter masa tengah tidur. Allah. Itu kalian tak tahulah, kalian tengah fikir ya Allah janganlah orang uploadkan, viralkan ke apakan ke, sebab memang tangan kalian duk pegang handphone, lepas tu kita tertidur, dalam tidur tu berdengkur tu satu hal, lepas tu bila dah berdengkur tu kalian tengok balik tadi, rupa-rupanya dengan kita tak pakai tudung tertidur tu, kalian tengok pun kalian malu, kalian terus delete. Itu pun kita tengok diri kita sendiri pun kita malu. Tapi itu satu pengajaran untuk Kak Lin, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati betul eh. Sampai ke anak ni sendiri dia boleh tampal dekat laptop tu, dekat bahagian baru-baru supaya tak terkeluar patut kan. Okay Kak Lin, kita dah 31. Tentu sekali lagi okay. InsyaAllah okay, di rancangan seterusnya dalam mungkin dalam tajuk sama ataupun dalam tajuk-tajuk dia. Dia jemput. Okay. Dengan suka hati. Okey, bye. Ya, okey, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Kak Lin nak sambung sikit je lagi bahagian Kak Lin. Lepas tu Kak Lin. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Tabarakallah. Okey.